Wih, mantap. Juis. Jack 12, mantap sekali. Molten Mirror, wih. Senjata pengendok handal. Oke, ada lagi tuh orang. Wow. Penjaga pintu saya. You got a friend in me. You got a friend in me. Wih, Jack 12 legendary dong ya, baru aja di review. Sekarang udah keluar mah bro ya. Wih, keren nih man ya, baru rilis udah keluar skin legendnya. Gokil mah bro. Ada karakternya keren banget cuy. Wih, ini item item ini biasanya bakal menjadi favorit player-player ya mah bro ya. Soalnya warna hitam tuh kadang bikin suka nggak kelihatan gitu. Apalagi kalau di mojok tempat-tempat gelap ya. Kadang tuh suka nyaru musuh mah bro ya. Jadi nggak tahu kalau itu musuh atau tidak. Sering terjadi seperti itu mah bro. Ya. Jackie Chan 12. Ih, gokil sekali mah bro ya. Wih, ada drum magazine ini cuy ya. Keren sih mah bro ya. Oce suka nih. Oh, lihat dulu emotnya nih cuy. Oke. Wih, menghilang langsung. Oh, emotnya bisa bikin ngilang mah bro ya. Sekarang bisa berguna nih emot nih mah bro. Smoke tuh, smoke merah mah bro. Keren sekali ya. Ada karambit, AK-47, helikopter, helikopter, helikopter. Kita langsung lihat trailernya dulu. Wih. Mantap. Wih. Anjay. Oke, mah bro, ini sangat singkat sekali trailernya, mah bro ya. Yaudah, mah bro, sebelum kita ngespin, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing seperti biasa supaya hoki ya kan? Oke. Okay. A few moments later. Yo, mah bro, kita mulai dengan 10 CP saja. Semoga hoki. Sudah dapat karambit. Oke. Okay. Karambitnya satisfying, mah bro. Gerak-gerak ya, skin epic, coy. Let's go, 30 CP. Teng teng tering teng, dapat emot gak tuh? Langsung lagi kita langsung gas 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 smoke grenade. Habis itu apa nih? 170 CP dapat apa deh? Spray ya? Ghost mah bro ya, hantu gerak-gerak ya. Musuh semakin ketar-ketir ini mah ya mah bro ya. Oke, okay, let's go. 250 CP wingsuit saja, 450 langsung. Oke, okay, calling card. Mantap sih calling cardnya ya. 500 CP. Ayolah. Hoki kek langsung senjata gitu loh ya. Kalau gua karakter langsung. Dan sudah dapat karakter Foxtrot. Mantap sih mah bro ya. Wih, termasuk hoki gak sih? Ya maksudnya gak hoki banget, tapi ya lumayan lah. Kalau misalnya kalian ngincer salah satu legend atau karakternya, bisa dapet di 1000-an CP aja. AK-47 men. Mainnya buat main battle royale, tapi AK-47 nya itu biasa sih ya. Heroin setting gak ada perubahan. Kayak sama kayak di skin default. Helikopter, helikopter. Oke, okay, mah bro, dan kita bakal spin terakhir ya. Aduh, skin legendarnya di terakhir dong ya. Wih, mantap. Juice. Jack 12, mantap sekali. Molten Mirror. Wih, gokil sih mah bro. Langsung aja kita setting-setting, habis itu kita main crankcut aja mah bro ya. Let's go deh. Keren juga ya mah bro ya. Wih, kalian lihat tuh skinnya. Ya. Di belakangnya dia membawa senjata ya. Harusnya bisa membawa dua senjata ini ya. Tapi kenyataannya cuma satu. Yang belakangnya cuma pajangan doang mah bro karakternya. Tapi jadi lebar enggak sih ya karakternya kalau gini? Soalnya yang di belakang itu bukan aksesoris mah bro. Kan setahu aja bisa ditambahin aksesoris nih. Oh, senjata ini di customize. Oh, jadi itu defaultnya mah bro. Ya, bisa diganti. Defaultnya sudah ada senjatanya di belakang karakter Foxtrot ini. Oke, okay? Yaudah deh, langsung aja kita main ranked. Let's go. Ya, mah bro, Hoce udah di dalam game. Wih, kalian lihat tuh, mah bro ya, skinnya. Efeknya keren sih ya. Oke, okay, kita inspect coba.
Gila men. Drum magazine ini sampai ada efek-efek kayak gitu, cuy. Mapnya gede lagi. Ya udahlah ya. Enggak apa-apa. Oke, mantap. Mantap. Wow. Ocha harus nge-spam gitu. Terminal tuh mapnya gede banget. Jadi Ocha susah kalau misalnya main jauh. Mantap. Dapat dua. Hei. Ada orang. Mantap mah bro, kita kagetin. Asli main di sini susah banget mapnya. Terlalu besar mah bro. Oke, dapat satu. Matikan mana? Iya. Mantap sekali kawan. Iya. Mantap mah bro ya. Wow, Amsyong, kok nggak ke spam tadi ya pas waktu nembak? Gua ada anjing loh. Nanti gak mau anjing. Mantap mah bro. Nice mah bro. Sudah ada setup rupanya. Kita ngendok sini mah bro ya. Karena ini senjata suwe banget ya. Buat map jauh nggak usah dilawan deh ini. Ya maksudnya kita Ocha nggak mau ngelawan. Mendingan buat ngendok mah bro. Wow, mantap kan? Hey bro, nggak ada bantuin injek kah? Mantap sekali, haha. Senjata pengendok handal. Mamam kalian ya. Aku suka senjata ini. Mari kita setup mah bro. Oh, ratakan saja semuanya teman-teman. Ya, gak bisa itu buat jauh gitu. Mantap nih senjata. Buat gendok mantap cuy. Buat ngepush mantap. Cuman kalau misalnya mapnya besar susah sekali. Ya mah bro, sekarang mapnya ini juga banyak pepotong-potongan ya. Harusnya si Ocha bisa membokong-bokong mereka semua ya. Yang menghadang anjay. Satu mah bro. Dua. Ya, apa tiga. Aduh, kurang sakit sih menurut Ocha. Oke, ada lagi tuh orang. What? Ocha dibokong. Ampun, gila. Kok sekarang DC lagi musuhnya ya? Aduh, gagal Ocha menembusnya. Wah, mereka udah setup sih. Eh, kita yang udah setup cuman kalah aneh. Wow. Penjaga pintu saya. Ampun deh. Sakit banget tuh kilo. Langsung mati Ocha. Cepat banget. Si, woi. Mati kamu. Sini ada mah bro nih. Kita tungguin aja, tungguin lewat. Iya, palanya hilang tuh. No, I'm dead.
Musuhnya kaget tuh pasti. Terbokong anda ya. Kita tungguin sini saja nih. Ayo lewat, siapa yang berani lewat? Oh, ampun, dia pakai termite dong. Ini ada yang sini. Oke, dapat satu. Oke, dapat dua. Ayo, ayo. Mau kemana, ayo. Mantap. Keren. Ya, Mabro, menurut kalian gimana ya? Wah, ya seperti yang kalian tahu ya, kalian udah tahu sendiri Jack 12 ini emang mantep. Kan kalian udah lihat video Oce sebelumnya. Sekarang Oce mau mereview skill legendarnya aja, Mabro ya. Ya, masih sama attachment atau gunsmithnya ya. Lasernya kalau nggak ketutupan nih, MIP laser 5MW ya, Mabro. Wah, Oce gedein. Mah, maksudnya bagusin bullet spreadnya ya. Berarti dikurangin penyebaran pelurunya, Mabro. Ya, gitu aja deh ya, oke. Ya, thank you banget Mabro udah menonton ya. Pokoknya kalau kalian mau top up CP langsung aja kita isiin, tapi sekarang lagi belum ready ya. Nanti mungkin Oce kabarin ya. Atau kalian mau beli aku langsung aja ke Instagram kita jubelin Mabro. Biasanya nih setelah rilis seminggu atau beberapa hari kemudian ini ada di Instagram ya Mabro, dijual dengan harga yang biasanya lebih murah daripada kita top up sendiri, oke. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro. Makasih udah menonton ini. See you Mabro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.